Oke lur, garapannya TV Polytron 21 in bareng digarap Mas Rapel. Saya lu sih Mas. Bro. Iki Mas Randi. Oke, kerusakan TV Polytron ini tidak bisa nyala. Lampunya kedip-kedip. Lampu indikator kedip-kedip, tidak bisa nyala. Udah dipencet tombol power. Pencet tombol power, tombol channel nggak mau nyala. Cuma lampunya kedip-kedip. Dan ini udah dibongkar sama Mas Rapel Randi. Ini mburi wis tok anu rong. Iki lho, iki dibuka sik iki. Ayo tarik pelan-pelan. Angkat sedikit, tarik. Oke, sudah terbongkar. Wah, merasa bersalah. Coba kita bayi. Oh iya kan? Mas Rapel ya, Mas Rapel. Gimana bang, kita buat ini? Iya, sih. Nyebut-nyebut di kabel-kabel ya? Nah, gitu. Kabel-kabel itu. Iya, sih. Saya tak anu. Iya, di. Yuk, bongkar Mas Rapel, Mas Randi. Dicopot ini sih. Ki, sing kono sik kae. Kabel di gausing abang kae, tarik sih. Tarik. Klik. Nah. Tarik. Tarik. Ya, nah. Yo, hati-hati. Mencoba apa, Di? Di, ora apa-apa, emang ngono. Seperti kabeh sih, Bu. Oke, copot semua sih. Iya. Ah, kabeh. Copot semua sih. Di. Iki ora ding di ora. Pesan dikuasai sih kalau lagi dicek tegangan. Oke, iki Mas Randi karo Mas Rapel ngecek tegangan B+. B+ piro ndi? B+. B+ di kaki FBT 117 normal. Tapi lampu indikator kedip-kedip tidak bisa nyala. Stabil. Oke, pindah di, dan ini. Dan yang sing input ya. Oke. VCC B+ normal. Terus pindah yang tegangan. Oke, yuk. Tegangan driver horizontal 30 volt terbaca 32. Naik turun. Seirama dengan indikator kedip-kedip. Pindah ngisore, Mas. Ya, tegangan. Oke, 9 volt drop 5,2. Sore nih Mas. Ya. Tegangan audio drop juga 5,9. Jadi masalah utama ada di sekunder power supply. Oke, sip. Cek dicek nih. Oke, cek tegangan bawah basis ya.
5,2 kolektor. Oke, drop semua emitter. Oke, ikut drop sebelah. Oke, emitter langsung emitter ya. Oke, tak semua drop 5 volt ikut drop semua. Cek seiki sing kelur dicek dulu. Oke lur, ternyata penyebabnya resistor di bagian driver horizontal nih. Resistornya nilainya 10 ohm, saya ganti dengan nilai 2 watt. Jalurnya dari jalur input tegangan 340 volt untuk driver horizontal menuju kaki trafo horizontal. Trafo driver horizontal maksudnya. Setelah diganti, TV langsung on, dan ini juga saya ganti untuk elko tegangan driver horizontalnya 1000 mikrofarad 50 volt, dan ini 47 mikro 50 volt. Sekarang tegangan B plus stabil di 113. Oke, tegangan driver horizontal mas ini. Tegangan driver horizontal stabil di 38 volt. Sebelumnya tadi tegangannya naik turun atau over, tadi naik turun nggak stabil, sekarang udah stabil. Terus di sini di sebelum resistor 38, setelah resistor tegangan 38 sama. Oke, lanjut tegangan 9 volt 10 volt. Oke, stabil tadi sebelumnya di sini 5 volt. Tegangan audio ini tegangan 8 volt, 8 volt udah normal, stabil juga. Terus emitter mas, kaki emitter. Oke, di kaki emitter 5 volt untuk penurun tegangan 5 volt emitter di sini. Oke, ini untuk penurun tegangan 8 volt sudah stabil juga. Oke, sip. Ya mas, lu ngarep TV ini normal ya. Mantap. Oke, sudah langsung tampil, udah enggak kedip lagi. Sip. Yuk, tinggal merapikan komponen-komponen yang masih di belakang PCB. Lanjut.